Saya Jati Dharma, masih di Liputan 6 siang. Saudara, kami ajak Anda menuju ke Inggris, tepatnya di kota London yang tengah berkilau. 58 instalasi pencahayaan menghiasi kota dalam sebuah festival publik Lumiere London. Westminster Abbey bergelimang cahaya. Proyeksi sinar laser menambah kemegahan bangunan paling bersejarah di kota London ini. Ini adalah salah satu dari 58 karya seni instalasi yang tersebar di seluruh London. Karya seni lainnya, Waterleaf. Gelombang biru simbol lautan memukau pengunjung di King's Cross. Sementara Leicester Square disulap menjadi taman cahaya dengan sejumlah hewan. Di Mayfair, warga London bisa bermain Illumafonium, karya seni musikal yang terdiri dari 100 bar bercahaya. Illumafonium tak hanya menghasilkan cahaya, namun juga suara. Yang tak kalah memukau permainan cahaya di sejumlah bangunan seperti di Hotel Cafe Royal dan Royal Academy. Dari seluruh karya yang paling populer adalah The Wave, 40 segitiga yang membentuk terowongan di pinggiran sungai. Festival pencahayaan yang terbesar di Inggris ini akan digelar selama 3 malam untuk menerangi kota London di tengah masa depresi tahun ini.